Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwati fillah a'azzanallahu iyyakum alhamdulillah. Pujian milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Dan kita bertemu kembali di pembahasan kitab Rahiqul Maktum. Karya Syekh Sufi Rahman Al-Mubarak Furi. Kita sampai di pembahasan tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Yaman atau kerajaan-kerajaan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Kita sampai di pembahasan kerajaan Al-Hirah. Kerajaan Yaman sudah. Kerajaan Al-Hirah. Kerajaan kedua, ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum. Kerajaan Saba adalah kerajaan Al-Hirah. Terima kasih.
pemerintahan di wilayah Hira. Kerajaan Persia menganeksasi negeri Irak dan wilayah sekitarnya. Berarti ini kembali ke Irak sana. Kalau kemarin Yaman, sekarang Irak. Sejak mereka berhasil disatukan oleh Cyrus the Great 557 sampai 529 sebelum Masehi, sejak itu tidak ada yang mampu menentang mereka hingga muncul Alexander dan Macedonia pada tahun 326 sebelum Masehi yang mampu mengalahkan Darius I, raja mereka, dan mencerai raja mereka dan menceraibraikan persatuan mereka. Akibatnya negeri mereka menjadi terkotak-kotak dan dipimpin oleh para raja yang dikenal dengan Muluk atau Taif, raja-raja kelompok atau golongan. Mereka terus bertahta atas negeri-negeri tersebut secara terbagi-bagi hingga tahun 230 Masehi. Pada era kekuasaan Muluk atau Taif inilah orang-orang dari kabilah Kaptan berhijrah dan kemudian mendiami sebagian daerah perkampungan di Irak. Kemudian mereka disusul oleh orang-orang dari keturunan Adnan yang juga berhijrah dan berduyun-duyun menjelajahi mereka hingga berhasil menempati sebagian dari jazirah yang terletak di kawasan Sungai Efrat. Bangsa Persia kembali menjadi kuat untuk kedua kalinya pada era Ardashir, pendiri dinasti Sasaniyah sejak tahun 226 Hijriah Masehi. Dia berhasil mempersatukan bangsa Persia dan berhasil menguasai bangsa Arab yang bermukim di wilayah tapal batas kekuasaannya. Dan ini merupakan salah satu sebab mengungsinya orang-orang dari suku Qadha'ah ke Syam dan tunduknya penduduk Hirah dan Anbar terhadap kekuasaannya. Pada era Ardashir, Khuzaimah al-Wadhahah masih berkuasa atas Hirah dan seluruh penduduk dari suku Rabi'ah dan Mudar yang menempati pedalaman Irak dan Jazirah Arab. Hal ini membuat Ardashir merasa mustahil dapat menguasai bangsa Arab secara langsung dan mencegah mereka untuk menyerang wilayah tapal batas kekuasaan tersebut kecuali dengan cara menjadikan salah seorang dari mereka, bangsa Arab, sebagai kaki tangan tetapi memiliki kefanatikan terhadapnya, mendukung dan membelanya. Dari sisi yang lain, dia juga sewaktu-waktu dapat memanfaatkan bantuan mereka untuk melawan para raja Romawi yang dia takuti. Di samping itu, orang-orang Arab dari Irak berhadapan dengan orang Arab dari Syam yang sudah menjadi boneka para raja Romawi. Satu hal lagi, bahwa pada Raja Hirah masih tersisa suatu batalion dari pasukan Persia untuk membentukan melawan ke kalangan Arab pada pedalaman yang membangkang terhadap kekuasaannya. Khuzaimah meninggal dunia sekitar tahun 268 Masehi. Sepeninggal Khuzaimah, Amr bin Adi bin Nasir al-Lakhmi kemudian menjadi penguasa atas Hirah dan Anbar, yaitu dari tahun 268 Hijri Masehi hingga tahun 288 Masehi. Dia adalah raja pertama dari dinasti Lakhmi pada era Kisra, Sabur, dan Ardashir. Kekuatan dinasti Lakhmi terus berlanjut atas wilayah Hirah hingga bertahtanya Qabbaz bin Fairuz 448 sampai 531 Masehi. Pada era kekuasaannya muncullah seseorang yang bernama Mazdaq yang melegalkan permisivisme, gaya hidup serba boleh. Tindakannya ini diikuti juga oleh Qabbaz dan mayoritas rakyatnya.
Qubad kemudian mengirim utusan kepada Raja Hirah, yaitu Al-Munzir bin Ma'us sama 512 sampai 554 Masehi, dan mengajaknya untuk memilih paham ini dan menjadikannya sebagai way of life. Namun Al-Munzir menolak ajakannya itu demi menjaga martabat dan harga diri, sehingga Qubad mencopotnya dan menggantikannya dengan Al-Harith bin Amr bin Hajar Al-Kindi yang merespons ajakan kepada Mazahidisme tersebut. Qubad kemudian diganti oleh Kisra An-Nushirwan yang sangat anti terhadap paham tersebut. Karenanya dia membunuh Mazdaq dan pengikutnya serta mengangkat kembali Al-Munzir sebagai penguasa atas Hirah. Sementara itu dia terus memburu Al-Harith bin Amr, akan tetapi dia meminta perlindungan kepada kabilah Kalba hingga meninggal di tengah sana, di tengah mereka. Sepeninggal Al-Munzir bin Ma'us sama, kekuasaan terus dipegang oleh anak keturunannya hingga sampai ke tangan An-Nu'man bin Al-Munzir. Dialah orang yang mendapatkan kemarahan Kisra akibat siasat adu domba yang direkayasa oleh Zaid bin Adi Al-Ibadi. Kisra akhirnya mengirim surat utusan kepada An-Nu'man untuk memburunya. Maka secara terang-terangan maka secara sembunyi-sembunyi An-Nu'man menemui Hani bin Mas'ud, kepala suku Ali Syaiban seraya menitipkan kepadanya keluarga dan harta bendanya. Setelah itu dia menghadap Kisra yang langsung menjebloskannya ke dalam penjara hingga meninggal dunia. Setelah itu Kisra mengangkat Iyas bin Qabisah At-Tai'ih sebagai penggantinya menjadi penguasa di Hirah dan memerintahkannya untuk mengirimkan utusan kepada Hani bin Mas'ud agar memintanya untuk menyerahkan titipan yang ada padanya, namun Hani menolaknya demi menjaga harga diri dan martabat. Bahkan dia memaklumatkan perang melawan raja. Setelah beberapa saat, tibalah para panglima Kisra beserta batalion-bataliannya dengan barisan pasukan Iyas tersebut, sehingga kemudian terjadilah suatu pertempuran yang amat dahsyat antara kedua pasukan itu di sebelah tempat yang bernama Ziqaq. Pertempuran tersebut akhirnya dimenangkan oleh Bani Syaibah, di mana Hani sebagai kepalanya, sementara Persia mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Ini adalah kemenangan pertama bagi bangsa Arab terhadap bangsa asing. Ada riwayat yang menyatakan bahwa hal itu terjadi tidak beberapa lama setelah kelahiran Nabi SAW. Sebab beliau lahir 8 bulan setelah berkuasanya Iyas bin Qabisah atas Hirah. Sepeninggal Iyas, Kisra mengangkat seorang penguasa di Hirah dari bangsa Persia yang bernama Az-Zabah yang memerintah selama 17 tahun. Pada tahun 632 Masehi, tampuk kekuasaan di sana kembali dipegang oleh Al-Lakham. Di antara rajanya adalah Al-Munzir bin An-Nu'man yang bergelar Al-Ma'rur. Umur kekuasaannya tidak lebih dari 8 bulan, sebab kemudian berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah komando Panglima Khalid bin Al-Walid. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa. Karena ini kerajaan zaman dulu, bukan kerajaan Islam. Nggak masalah kalau nggak paham.
Nah, kemudian kerajaan yang ketiga. Kerajaan tiga. Berkaitan tentang kerajaan Syam. Pemerintahan di wilayah Syam. Pada periode di mana bangsa Arab banyak diwarnai oleh gelombang perpindahan berbagai kabilah, ada beberapa marga dari Quta'ah yang berpindah menuju wilayah Syam dan menetap di sana. Mereka terdiri dari Bani Sulaih bin Hulwan, yang dari mereka muncul Bani Zajam bin Saleh dan lebih populer dengan sebutan Ad-Dajjaniyah, Dajjaimah. Mereka berhasil dijadikan boneka oleh bangsa Romawi guna mencegah keusilan bangsa Arab daratan dan sebagai kekuatan menyuplai dalam menghadapi kekuasaan Persia. Banyak di antara mereka yang diangkat sebagai raja dan hal itu berlangsung selama bertahun-tahun. Raja dari kalangan mereka yang paling terkenal adalah Ziyad bin Hubullah. Periode kekuasaan mereka diperkirakan berlangsung dari permulaan abad 2 Masehi hingga abad 2 hingga akhir abad 2 Masehi. Kekuasaan mereka berakhir setelah datangnya suku Ali Ghassan yang berhasil mengalahkan Ad-Dajjaimah. Dajjaimah. Dajjam banu Dajjam. Dajjaimah. Dan mereka apa semua yang mereka miliki atas kemenangan suku Ali Ghassan. Ini. Mereka kemudian diangkat oleh Kekaisaran Romawi sebagai raja-raja bangsa Arab di wilayah Syam dengan kota Hauran. Sebagai penangkalan mereka dalam hal ini, kekuasaan mereka sebagai boneka bangsa Romawi di sana terus berlangsung hingga pecahnya Perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah dan tunduknya raja terakhir mereka Jabalah bin Al-Aiham dengan memeluk Islam pada masa kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Kerajaan Hijaz. Ini yang harus kita inikan, Hijaz. Ismail alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam menjadi pemimpin kota Mekah dan menangani urusan Ka'bah sepanjang hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. How? Nabi Ismail meninggal umur 137 tahun. Lama ya, Masya Allah. Umurnya panjang. Sepeninggal beliau, kedua putra beliau yaitu Nabit, kemudian Qaidar. Qaidar nanti keturunan Nabi Muhammad. Secara bergilir menggantikan posisinya. 137. Ada riwayat yang menyatakan bahwa Qaidarlah yang lebih dahulu, setelah itu baru Nabit. Kakaknya Qaidar. Lalu sepeninggal keduanya, urusan Mekah kemudian diambil alih oleh kakek mereka Madu'ah. Madu'ah. Apa sih terjemahnya? Ini deh. Madad bin Amr al-Jurhumi. Ya awalnya kakek anaknya Nabi Ismail, kemudian habis itu nggak tahu tiba-tiba diambil sama siapa, Madad bin Amr al-Jurhumi tuh diambil itu.
Dengan kemudian kepemimpinan atas kota Mekah jatuh ke tangan suku Jurhum dan hal itu terus berada di tangan mereka. Semua putra Nabi Ismail menempati kedudukan yang terhormat di hati mereka lantaran jasa ayahanda mereka dalam membangun Baitullah. Namun demikian mereka tidak mendapatkan kedudukan apapun dalam pemerintahan, ya. Kalah. Karena semakin ke bawah kan otomatis anak cucunya juga enggak berani melawan kan yang tua-tua. Meskipun masa demi masa dan hari demi hari sudah berlalu. Keadaan anak cucu Nabi Ismail tetap saja redup, tidak menentu, hingga pada akhirnya kondisi suku Jurhum pun semakin melemah menjelang munculnya Nabuzer apa itu susah banget. Mana tadi? Ini loh. Nama apa itu? Nabuzer Nizar apa? Pada tahun 500 pada tahun pada tahun 587 19 iya seorang karib Yarma nabi dari Bani Israel mengajak Ma'ad untuk mana nabi Bani Israel nabi dari Bani seorang karib Yarmaya nabi dari Bani Israel mengajak Ma'ad untuk pergi menuju Haram. Kakek Nabi Ma'ad ya. Sebuah wilayah di Syam. Akan tetapi setelah tekanan Nabuchadnezzar mulai mengendor, Ma'ad kembali menuju Mekah. Dan setibanya di sana, dia tidak menemui kembali penduduk dari suku Jurhum kecuali Jarsham bin Jalhamah. Lalu ia menikah dengan putrinya yang bernama Mu'annah dan membuahkan keturunan laki-laki bernama Nizar. Ma'ad bin Adnan. Nizar bin Ma'adnan. Di Mekah keadaan suku Jurhum semakin memburuk setelah itu dan mereka mengalami kesulitan hidup. Hal ini menyebabkan mereka menzalimi orang-orang yang datang ke Mekah dan merampas harta yang dimiliki oleh administrasi Ka'bah. Kezaliman terus mereka. Jurhum. Tindakan ini menimbulkan kemarahan orang-orang dari Bani Adnan sehingga membuat mereka mempertimbangkan kembali sikap terhadap mereka sebelumnya. Ketika Khuza'ah melintasi Mar al-Zahran dan menyaksikan Bani Adnan meninggalkan suku Jurhum dan tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, maka atas bantuan beberapa marga dari suku Bani Adnan yang lain yaitu Bani Bakar bin Abdumana bin Kinana mereka lantas memerangi orang-orang Jurhum akibatnya mereka terusir dari kota Mekah untuk kemudian menguasai pemerintahan Mekah pada pertengahan abad ke-11 Masehi. Tatkala orang-orang Jurhum akan mengungsi keluar Mekah, mereka menyumbat sumur air Zamzam dan menghilangkan jejak posisinya serta mengubur beberapa benda di dalamnya, di antaranya Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Ibnu Ishaq, seorang ahli sirah berkata, Amr bin Al-Harith dan Madad Al-Jurhumi keluar dengan membawa pintalan Ka'bah dan Hajar Aswad lalu mengubur keduanya di sumur Zamzam. Kemudian dia dan orang-orang Jurhum yang ikut bersamanya berangkat menuju Yaman. Mereka sangat sedih sekali karena harus meninggalkan kenangan di kota Mekah dan kekuasaan yang pernah mereka pegang di sana. Untuk mengenal hal itu, Amr merangkai sebuah syair. Seakan antara hujan hingga sofa tiada. Pelipur lara lagi. Juga para pedagang di kota Mekah. Pegadang. Nah, sungguh kamilah dulu penghuninya, namun kami dibinasakan oleh perubahan malam dan dataran berdebu.
Periode Ismail alaihi salam diprediksi berlangsung sekitar 20 abad. 20 abad 6 sebelum Masehi. Dengan demikian masa keberadaan Jurhum di Mekah berkisar sekitar 21 abad. Sedangkan masa kekuasaan mereka atas kota Mekah berkisar 20 abad. Khuza'ah menangani sendiri urusan administrasi Ka'bah tanpa memberi peran Bani Bakar, kecuali terhadap kabilah-kabilah Mudhar yang diberikannya beberapa tiga ketentuan. Satu, berangkat bersama orang-orang yang berhaji dari Arafah ke Muzdalifah. Berangkat bersama orang-orang yang berhaji dari Arafah ke Muzdalifah dan memperbolehkan mereka berangkat dari Mina pada hari Nahar. Kepulangan dan melakukan haji tersebut, urusan ini ditangani oleh Bani Ghaus bin Murrah, salah satu marga Bani Ilyas dan Mudar. Mereka ini dikenal dengan nama Sufa. Makna dari pembolehan tersebut adalah bahwa orang-orang yang berhaji terhadap tidak tersebut tidak boleh melempar dulu pada hari Nafar hingga salah hingga salah seorang hingga salah seorang dari mereka dari kaum Sufa tersebut melakukannya. Kemudian bila semua telah selesai melakukannya, prosesi ritual tersebut dan mereka ingin melakukan nafar bertolak dari Mina, kemudian Sufa mengambil posisi di samping kedua sisi Jamrah Aqabah dan ketiga. Tidak seorang pun dibolehkan lewat kecuali setelah mereka. Selanjutnya mereka membiarkan orang-orang lewat tatkala kaum Sufa sudah berkurang keturunannya punah. Tradisi ini dilanjutkan kepada Bani Sa'ad bin Zaid punah. Kedua, melakukan ifadah bertolak dari Jumat pada pagi hari Nahar, hari penyembelian hewan kurban, tanggal 10 Zulhijjah menuju Mina. Urusan ini diserahkan pada Bani Utwan. 3. Merekayasa bulan-bulan haram agar tidak terkena larangan berperang di dalamnya. Urusan ini ditangani oleh Bani Tamim. Bani Tamim bin Adi dari suku Bani Kinana. Periode kekuasaan Khuza'ah atas kota Mekah berlangsung selama 300 tahun. Subhanallah. Khuza'ah 300 tahun, Masya Allah. Pada periode kekuasaan mereka ini, kaum Adnan menyebar di kawasan Najd, pinggiran Irak dan Bahrain. Adnan pergi ke Najd, pinggiran Irak dan Bahrain. Sedangkan marga dari Quraisy masih bertahan di pinggiran kota Mekah dan hidup sebagai halul, orang yang suka turun gunung, dan sirm, yaitu turun gunung guna mencari air bersama unta mereka, serta menempati rumah-rumah yang terpencar-pencar di tengah kaum mereka, Bani Kinana. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki wewenang apapun, baik dalam pengurusan kota Mekah ataupun Ka'bah hingga kemunculan Qusay bin Kilab, kakek Nabi yang nomor 5. Mengenai identitas Qusay ini, diceritakan bahwa ayahnya meninggal dunia saat dia masih dalam momongan ibunya. Kilab meninggal dunia saat Qusay masih kecil.
Kemudian ibunya, Qusay, menikah dengan seorang laki-laki dari Bani Azarah, yaitu Rabi'ah bin Haram. Ayah angkatnya ya. Lalu ibunya dibawa ke negeri asalnya di pinggiran kota Syam. Ketika Qusay beranjak dewasa, dia kembali ke kota Mekah yang kala itu diperintah oleh Hulail bin Habasyah. Bin Habasyah, Habisyah. Habasyah. Kita lihat Habisyah nggak? Udah kembali, kalau udah sampai ke kakeknya Nabi itu udah ini. Udah mudah begitu loh. Ini cucut. Cicitnya Amr bin Luhail Khuzai. Canggah deh. Halil. 300 tahun ya Khuzai tadi. Dari sini udah paham. Hulail bin Habisyah dari suku Khuza'ah. Lalu ia mengajukan pinangan kepada Hulail untuk menikahi putrinya, Hubbi namanya. Perempuan kok namanya Hubbi? Mana? Hubbi ya, nama perempuan. Istrinya Qusay namanya Hubbi. Kepada Qusay. Maka Gayung pun, maka Gayung pun bersambut dan dia pun menikahinya dengan putrinya Hulail. Hulail ini dia canggahnya Amr bin Al-Khuzai. Amr bin Luhai Al-Khuzai yang pembawa patung terini kan, ada punya anak, punya cucu, punya cicit, bawahnya lagi itu Hulail. Sekarang 300 tahun loh, Masya Allah, menguasai Mekah. Kemudian, ketika Hulail meninggal dunia, terjadi perang antara Khuza'ah dan Quraisy yang berakhir dengan berkuasanya Qusay dan urusan kota Mekah dan Ka'bah. Ada 3 versi riwayat berkaitan dengan sebab terjadinya perang tersebut. Pertama, bahwa ketika Qusay telah beranak pinak, harta melimpah. Pengikutnya semakin tinggi dan bersamaan dengan itu Hulail telah tiada. Dia menganggap dirinya yang paling berhak atas urusan Ka'bah dan kota Mekah daripada Khuza'ah dan Bani Bakar. Sebab suku Quraisy adalah pemimpin dan pewaris tunggal keluarga besar Bani Israel, Nabi Ismail. Lantas dia membicarakan hal itu dengan beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah dalam upaya pengusiran terhadap Khuza'ah dan Bani Bakar dari kota Mekah. Sementara mereka pun menyambutnya. Itu versi pertama. Ini yang disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Kemudian yang kedua, bahwa Hulail seperti yang diklaim oleh Khuza'ah berwasiat kepada Qusay agar mengurusi Ka'bah dan Mekah. Ini tidak ada. Yang ketiga, versi ketiga, bahwa Hulail menyerahkan urusan Ka'bah kepada putrinya, Hubbi, dan mengangkat Abu Ghabsyan Al-Khuzai sebagai wakilnya. Kemudian dialah yang mengurusi Ka'bah tersebut mewakili Hubbi. Tatkala Hulail meninggal, Qusay berhasil menipunya dan membeli kewenangannya atas Ka'bah tersebut dengan segeriba arak dan sejumlah unta yang berkisar antara 30 ekor unta. Khuza'ah tidak puas dengan transaksi jual belinya terhadap urusan Ka'bah tersebut. Menyikapi hal itu, Qusay mengumpulkan sejumlah orang dari Quraisy dan Bani Kinana untuk tujuan mengusir Khuza'ah dan kota Mekah. Maka mereka menyambut hal itu. Kalau yang ini sih kelihatannya riwayat pertama. Kemudian kata Syekh Sofi Rahman Al-Mubarak Furi. Apapun sebabnya, setelah Hulail meninggal dunia dan kaum Suffah menjalani aktivitas mereka sebagaimana biasa yang mereka lakukan, maka Qusay bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah mendatangi mereka di dekat Aqabah seraya berseru. Kami lebih berhak atas hal ini daripada kalian. Kemudian pelecehan ini
Mereka lantas memerangi, namun Qusay berhasil mengalahkan mereka dan merampas semua yang mereka miliki. Sedangkan Khuza'ah dan Bani Bakar bersekutu untuk memerangi Qusay, namun Qusay mengambil inisiatif penyerangan dan mendahului mereka dalam peperangan. Maka bertemulah kedua kekuatan tersebut dan terjadilah peperangan yang amat dahsyat. Namun kedua musuhnya tersebut justru menjadi mangsa yang empuk baginya. Nah, kemudian mereka terpaksa mengajak berdamai dan memilih Ya'mur bin Auf, salah seorang dari Bani Bakar dan sebagai hakim. Nah, Ya'mur bin Auf memutuskan bahwa Qusaylah yang berhak atas Ka'bah dan urusan kota Mekah daripada Khuza'ah. Begitu juga diputuskan bahwa setiap tetes darah yang ditumpahkan oleh Qusay diabaikan tanpa ganti rugi, sedangkan setiap nyawa yang melayang oleh tangan Khuza'ah dan Bani Bakar harus dibayar dengan tebusan, serta diputuskan juga bahwa Qusay tidak boleh diganggu gugat lagi dalam pengelolaan terhadap Ka'bah. Maka sejak itu Ya'mur dijuluki Asyaddah. Ini sudah kita bahas di ini ya di Mudarasah Rasul. Sang pemecah masalah. Nah, kekuasaan Qusay atas kemenangan kota Mekah. Empat. Kekuasaan Qusay atas penanganan kota Mekah dan Ka'bah berlangsung pada pertengahan abad 5 Masehi, yaitu tahun 440 Masehi. Dengan demikian, jadilah Qusay sekaligus suku Quraisy memiliki wewenang penuh dan pemberi keputusan di kota Mekah, dan Qusay menjadi pemuka agama bagi Ka'bah yang selalu dikunjungi oleh orang-orang Arab dan seluruh pelosok jazirah. Di antara hal yang dilakukan oleh Qusay adalah mengumpulkan kaumnya dan memindahkan mereka dari rumah-rumah mereka ke Mekah dan memberikan mereka lahan yang dibagi menjadi 4 bidang. Lantas menempatkan setiap suku dari Quraisy ke lahan yang telah ditentukan bagi mereka serta menetapkan kembali jabatan sebelumnya kepada mereka yang pernah memegang, yaitu suku Nasa'ah dan Ali Safwan dan Udwan dan Murrah bin Auf, sebab dia melihat sudah menjadi tanggung jawabnya untuk tidak merubahnya. Di antara peninggalan-peninggalan Qusay adalah Darun Nadwah yang didirikan di samping utara Masjid Ka'bah, Masjidil Haram, dan menjadikan pintunya mengarah ke masjid, berarti mengarah ke selatan. Darun Nadwah merupakan tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy yang di dalamnya dibahas rincian tugas-tugas mereka. Ia merupakan tempat yang meninggikan martabat Quraisy. Nah, karena dapat menjamin kata sepakat di antara mereka dan menyelesaikan persengketaan secara baik. Di antara ciri-ciri yang menunjukkan kepemimpinan dan kemuliaan Qusay adalah 1. Mengepalai Darun Nadwah, di mana di dalamnya mereka berembuk-rembuk tentang masalah-masalah strategis yang menimpa mereka dan juga sebagai tempat mengawinkan anak-anak perempuan mereka. Jadi pernikahannya di Darun Nadwah. Nah, 2, pemegang panji peperangan. Panji perang tidak akan diserahkan kepada orang lain selain ke tangannya atau ke tangan salah seorang dari anak-anaknya, atau harus dilangsungkan di Darun Nadwah. 3, qiyadah, yaitu wewenang memberikan izin perjalanan kafilah penduduk Mekah tidak akan bisa keluar untuk berniaga atau selainnya kecuali atas perintahnya atau anak-anaknya. Ini baru ya, nggak disebutkan di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Darun Nadwah. 2. Duh, kok ini nggak ada? Ini cuma 5 saja. Kok diterjemahnya kiada itu nggak masuk loh.
Gimana ini terjemahannya mengacu kemana? Terjemahannya nggak ada. Di sini darunadwa liwa hijabah siqayah rifadah. Sama seperti di Syekh Muhammad Abdul Wahab ada 5. Kalau ini ada 6, kiadahnya nggak ada. Baik, kemudian hijabah, yaitu wewenang menutupi Ka'bah. Pintu Ka'bah tidak boleh dibuka kecuali olehnya. Oleh siapa? Qusay bin Kilab. Dialah yang mengurusi pelayanannya. Nah, 5 siqayah. Wewenang menangani masalah air minum bagi jamaah haji. Dalam hal ini, mereka mengisi penuh kolam-kolam air yang mereka beri pemanis dengan kurma atau kismis dan kismis. Dengan begitu, jamaah haji yang datang ke Mekah bisa meminumnya. Masya Allah. Bagus kan? Tapi waktu itu belum, Zamzam belum muncul ya. Zamzam masih diuruk sama si itu. Jurhum. Nah, kemudian yang ke-5 atau ke-6, rifadah. Wewenang menyediakan makanan. Dalam hal ini, mereka menyediakan makanan khusus buat tamu-tamu mereka, jamaah haji. Qusay mewajibkan kharaj semacam pajak kepada kaum Quraisy yang dikeluarkan pada setiap musim haji dari harta mereka untuk diserahkan kepada Qusay. Lantas hal tersebut dipergunakan untuk menyiapkan makanan buat jamaah haji. Nah, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki uang dan bekal yang cukup. Nah. Kemudian semua hal tersebut adalah menjadi wewenang Qusay. Qusay kakeknya Nabi ya. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Zaid. Nah, nama aslinya Zaid. Abu Talib nama aslinya Abdul Manaf. Hashim nama aslinya Amr. Qusay nama aslinya Zaid. Nah. Semua hal tersebut adalah menjadi wewenang Qusay. Sedangkan anaknya Abdul Manaf, jadi Abdul Manaf ini anaknya Qusay, Abdul Manaf bin Qusay. Nah, Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Semua hal tersebut adalah wewenang Qusay. Sedangkan anaknya Abdul Manaf juga otomatis telah memiliki karisma dan kepemimpinan semasa hidupnya. Dan hal itu diikuti juga oleh adiknya Abdul Dar. Loh, kok di sini Abdul Manaf yang atasnya? Abdul Dar adiknya. Nah, cek benar nggak? Mungkin Abdul Dar Mukroh. Hah? Adiknya. Nah, jadi Abdul Manaf dulu. Kalau Abdul Manaf kakaknya, Abdul Dar bawahnya. Tapi kenapa kok dikasihkan ke Abdul Dar, malah nggak ke Abdul Manaf? Suatu ketika berkatalah Qusay kepadanya, bukan kepada Abdul Dar, aku telah menghadapkanmu dengan kaum kita meskipun sebenarnya mereka telah menghormatimu. Kemudian Qusay berwasiat kepada Abdul Dar agar dia memperhatikan wewenang dalam mengemban maslahat kaum Quraisy. Lalu dia berikan kepadanya wewenang atas Darun Nadwah Hijabah, nah, Darun Nadwah Hijabah Panji Siqayah dan Rifadah. Dia ngasihkan apa saja nih? 1 Darunatuah, Hijabah, Liwa, Fiqayah, Rifadah. Oh iya, jangan-jangan terjemahannya yang salah. Tadi ada penambahan. Karena cuma 5 doang, 6. Qusay termasuk orang yang tidak pernah ingkar dan mencabut kembali apa yang telah terlanjur diucapkannya dan diberikannya. Semua urusannya semasa hidup dan setelah matinya ibarat agama yang harus diikuti. Nah, karena dia raja kan, dia punya peran penting sekali. Orang Quraisy bisa masuk ke situ kan gara-gara Qusay. Tatkala Qusay meninggal dunia, anak-anaknya dengan setia menjalankan wasiatnya dan tidak terjadi perseteruan di antara mereka. Akan tetapi ketika Abdul Manaf meninggal, anak-anaknya bersaing keras dengan anak-anak paman mereka. Siapa? Abdul Dar, sepupu-sepupu mereka. Nah, dalam memperebutkan wewenang tersebut, akhirnya
suku Quraisy terpecah menjadi dua kelompok. Bahkan hampir saja terjadi perang saudara di antara mereka. Untunglah mereka sepakat berunding dan membagi-bagi pemenang tersebut. Hasilnya, pemenang atas Siqayah dan Rifadah diserahkan kepada anak-anak Abdul Manaf. Sedangkan Darun Nadwah, Liwa dan Hijabah diserahkan kepada anak-anak Abdul Dar. Anak-anak Abdul Manaf, karena tadi sendiri aku bingung. Kenapa kok dia ngasihkan ke adiknya coba? Kenapa nggak dikasihkan ke kakaknya Abdul Manaf? Apa Abdul Manaf emangnya bukan anak ini? Nggak punya ini apa gimana kok ngasihnya ke Abdul Dar adiknya? Di mana-mana itu kan anak pertama dikasih. Taulah kita nggak menyaksikan. Nah. Kemudian anak-anak Abdul Manaf kemudian memilih jalan mengundi untuk menentukan siapa di antara mereka yang memiliki kewenangan dan Siqayah dan Rifadah. Undian itu akhirnya jatuh ke tangan Hasyim bin Abdul Manaf sehingga dialah yang berhak atas pengelolaan keduanya dan selama hidupnya. Kok beda ya? Kalau di tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kasihkan yang pertama kali Abdul Syams. Abdul Syams itu kakak pertama. Karena dia sering pergi, akhirnya ngasih pemenang ke siapa? Ke adiknya Hasyim. Kalau ini diundi langsung. Nah. Dan ketika dia meninggal dunia, Hasyim meninggal dunia, pemenang tersebut dipegang oleh adiknya Al-Muttalib bin Abdul Manaf. Betul. Yang diteruskan kemudian kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, kakek Rasulullah SAW. Kewenangan tersebut terus dilanjutkan oleh keturunan Abdul Muttalib hingga datangnya Islam, di mana ketika itu kewenangan berada di tangan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Oh, berarti Siqayah Rifadah udah habis, yaudah intinya dikasihkan ke Abbas bin Abdul Muttalib. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Qusay sendirilah yang membagi-bagikan wewenang-wewenang atas urusan-urusan mereka di antara anak-anaknya untuk kemudian mereka diwariskan secara turun-temurun. Nah, kalau gitu mungkin agak ini ya, maksudnya bisa gitu loh, paham? Bisa dinalar gitu. Masa orang tua bagi-bagikan ke anak kedua padahal ibarat kata kakaknya ada yang lebih besar. Kalau dibagi langsung kan masih mending. Ya, kakak pertama dapat itu ngurusin haji, kakak adik kedua ngomong kan enak gitu kan. Enggak masalah deh, kita juga enggak bakal ditanyain sama Allah tentang mereka. Nah. Kemudian selain itu suku Quraisy juga mempunyai kewenangan lain yang mereka bagi-bagi di antara mereka yang dengannya mereka Nah, selain itu, suku Quraisy juga mempunyai kewenangan lain yang mereka bagi-bagi di antara mereka, yang dengannya mereka membentuk negara kecil. Bahkan, bila boleh diungkapkan dengan ungkapan yang pas saat ini, adalah semacam semi negara
Demokrasi. Demokrasi. Instansi-instansi yang ada begitu juga dengan bentuk pemerintahannya hampir menyerupai bentuk pemerintahan yang ada sekarang, yaitu sistem parlemen dan majelis-majelisnya. Berikut penjelasannya. Pertama, Al-Isar, yaitu penanganan bejana-bejana tempat darah ketika mengukuhkan sumpah. Urusan ini diserahkan kepada suku Jumah. Yang kedua, Tahjirul Amwal, pembekuan harta, yaitu peraturan-peraturan mengenai penyerahan kurban, sesajian atau sesajian, dan nazar-nazar kepada berhala-berhala. Begitu juga dengan melerai sengketa-sengketa dan pengawalan. Urusan ini diserahkan kepada Bani Sahm. Jadi Jumah, kemudian Sahmi. Bani Jumah. Ya betul-betul sih ya, kayak kayak ngasih tugas-tugas gitu, biar enggak. Ini. Nah. Tapi semuanya dikendalikan sama Qusay ya. Nah. Kemudian Asyura diserahkan kepada Bani Asad. Syura. Permusyawaratan rapat-rapat gitu, DPR gitu ya. 26. 27. Kemudian Al-Ashnaq. Al-Ashnaq. Nah, Al-Ashnaq peraturan mengenai diat, denda tindak kriminal dan gharamat, denda pelanggaran perdata. Urusan ini diserahkan kepada Bani Taim. Kabilahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Al-Iqab, pemegang panji Al-Iqab. Nah, pemegang panji kaum diserahkan kepada Bani Umayyah. Bani Umayyah, namanya Utsman bin Affan. Kemudian Al-Qubbah, peraturan kemiliteran dan menunggang kuda diserahkan kepada Bani Makhzum, Abu Jahal atau Abu Salamah. Kemudian As-Sifarah, pendutaan diserahkan kepada Bani Adi, Umar bin Khattab. Ya kan? Kalau enggak salah. Taib. Sudah selesai. Kemudian berkaitan tentang pemerintahan di seluruh negeri Arab Saudi. Pemerintahan di seluruh negeri Arab. 24. Dua tiga, dua dua, satu, Nah, kemudian pemerintahan di seluruh negeri Arab. Di bagian muka telah kami singgung tentang perpindahan kabilah-kabilah Qatan dan Adnan. Nah, pergi benar kemana-mana. Begitu juga dengan kondisi negeri-negeri Arab yang terpecah-pecah di antara mereka sendiri. Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan Hirah tunduk kepada Raja Arab di Hirah dan suku yang tinggal di pedalaman dan suku yang tinggal di pedalaman Syam tunduk kepada Raja Ghassan. Hanya saja ketundukan mereka ini bersifat simbolis belaka dan tidak efektif. Sedangkan kabilah yang berada di daerah-daerah pedalaman di Jazirah Arab mendapatkan kebebasan mutlak. Nah, sebenarnya setiap kabilah tersebut memiliki pemimpin yang diangkat oleh kabilahnya. Ya. Begitu juga kabilah. Mereka ibarat sebenarnya setiap kabilah memiliki pemimpin yang diangkat oleh kabilahnya. Begitu juga kabilah.
Mereka ibarat pemerintahan mini yang pilar politiknya adalah kesatuan ras dan kepentingan yang saling menguntungkan dalam menjaga tanah air secara bersama dan membendung serangan lawan. Nah, kedudukan pemimpin kabilah tersebut di tengah kaumnya seperti kedudukan para raja. Nah, seperti Auf bin Malik. Nah, artinya setiap kabilah selalu tunduk kepada pendapat pemimpinnya. Nah, baik dalam kondisi damai maupun perang, dan tidak ada yang berani menyanggahnya. Dialah yang memiliki semua kekuasaan dan pendapat yang absolut bak seorang diktator yang kuat. Sampai-sampai jika salah seorang dari mereka marah, maka marah pulalah beribu-ribu pedang yang berkilatan fanatik. Nah, tanpa bertanya apa sebab marahannya. Wah, kalau udah rajanya marah, udah marah semuanya. Nah, hanya saja persaingan dalam memperebutkan kepemimpinan yang terjadi di antara sesama keturunan satu paman sendiri. Nah, kadang-kadang membuat mereka sedikit berbasa-basi di hadapan orang banyak. Hal itu tampak dalam perilaku-perilaku dalam berderma, menjamu tamu, menyumbang, berlemah lembut, menonjolkan keberanian, dan menolong orang lain. Nah, awal mulanya menjabatnya kayak gitu. Enggak serangan fajar ya. Nah, hal itu mereka lakukan semata-mata agar mendapatkan pujian dari orang, khususnya bagi para penyair yang merangkap menjadi penyambung lidah kabilah pada masa itu, para penyair. Nah, di samping itu mereka lakukan juga agar derajat mereka lebih tinggi dan dari para pesaingnya. Jadi sistem aduan demokrasinya kayak gitu. Nah, para pemuka dan pemimpin kabilah memiliki hak istimewa sehingga mereka bisa mengambil bagian dari harta rampasan perang berupa bagian yang disebut mirba, sofi, nasyitoh, atau fudul. Dalam mensifati tindakan ini, seorang penyair bersenandung, bagimu bagian mirba, sofi, nasyitoh, dan fudul dalam kekuasaanmu terhadap kami. Yang dimaksud dengan mirba adalah seperempat harta rampasan. As-sofi adalah bagian yang diambil dari pemimpin kabilah untuk dirinya sendiri. An-nasyitoh adalah sesuatu yang didapat oleh pemimpin kabilah di jalan sebelum sampai pada musuhnya. Sedangkan al-futul adalah bagian sisa dari harta rampasan yang tidak boleh dibagikan kepada individu-individu para pejuang seperti keledai, kuda, dan lain-lain. Nah, habis itu terakhir pembahasan tentang politik. Al-hukmu fi sa'iril Arab. Itu baca. Nah, hal sia-sia. Setelah kami menjelaskan, kata Syekh Sofi Rahman, setelah kami menjelaskan tentang para penguasa di negeri Arab, selanjutnya kami akan menjelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik yang mereka alami. Tiga wilayah yang letaknya berdampingan dengan negeri asing. Kondisi politiknya sangat lemah, nah, dan merosot, serta tidak ada perubahan menonjol. Mereka dikelompokkan kepada golongan tuan-tuan dan para budak, atau para penguasa dan rakyat biasa jelata. Para tuan-tuan, terutama bila mereka orang asing memiliki seluruh kambing, sedangkan para budak sebaliknya, yaitu mereka semua wajib membayar upeti. Dengan ungkapan lain yang lebih jelas, bahwa rakyat ibarat sebuah sawah yang selalu mendatangkan penghasil untuk dipersembahkan kepada pemerintah yang memanfaatkannya untuk bersenang-senang, melampiaskan hawa nafsu. Berarti kayak pekerja rodi gitu ya. Ya, kasih ke negara-negara yang besar gitu. Negara kecil mah bisa dihancurkan seketika kalau mau hidup ya bayar. Nah, keinginan-keinginan, kelalaian, kezaliman, dan upaya memusuhi orang. Sementara nasib rakyat sendiri tidak karuan. Hidup tidak menentu, kezaliman menimpa mereka dari segala arah, namun tak seorang pun di antara mereka yang mampu mengadu. Ya iyalah,
kalau mau mengadu habis nanti mereka rakyat jelata. Nah, bahkan mereka diam tak bergerak terhadap tamparan, kezaliman, dan bervariasi siksaan. Yang berlaku kala itu adalah hukuman tirani, sedangkan hak-hak asasi hilang dan ternoda. Adapun kabilah-kabilah yang berdampingan dengan kawasan ini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, yang dilempar ke sana kemari oleh hawa nafsu dan ambisi pribadi. Terkadang mereka berpihak kepada penduduk Irak dan terkadang juga berpihak kepada penduduk Syam. Kondisi kabilah-kabilah dalam jazirah Arab tersebut benar-benar berantakan dan bercerai-berai. Yang dominan pada mereka adalah perseteruan etnis, perbedaan ras dan agama. Seorang dari mereka sampai mengeluh, aku tak lain adalah seorang pelacak jualan. Jika ia tersesat, maka tersesatlah aku. Dan jika sampai ke tujuan, maka sampai pulalah aku. Mereka tidak lagi memiliki seorang raja yang dapat menyokong independensi mereka, atau seorang tempat merujuk dan dipegang pendapatnya dikala tertimpanya kesusahan. Sedangkan kondisi pemerintahan Hijaz sebaliknya, seluruh mata orang Arab tertuju kepadanya dengan memberikan penghargaan dan penghormatan. Mereka menganggapnya sebagai pemimpin dan pelayan sentral keagamaan. Realitasnya, memang pemerintahan tersebut merupakan akumulasi antara palang pintu urusan duniawi. Nah, sekaligus pemerintahan dan kepemimpinan keagamaan. Ketika mengadili persengketaan yang terjadi antara orang-orang Arab, pemerintahan tersebut bertindak mewakili kepemimpinan keagamaan, dan ketika memberikan putusan di lingkungan al-haram dan hal yang berkenaan dengannya, maka ia melakukan sebagai pemerintah yang mengurusi kemaslahatan orang-orang yang berkunjung ke Baitullah dan masih menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Pemerintahannya juga sebagaimana kami singgung sebelumnya memiliki instansi-instansi dan format-format yang menyerupai sistem parlemen. Namun pemerintahan ini sangat lemah sehingga tidak mampu mengemban tanggung jawabnya sebagaimana yang tampak saat mereka menyerang orang-orang Habasyah dahulu. Khalas, alhamdulillah, selesai. Berarti ini bukan kajian ya, cuma membaca. Baik. Qadibillah zanallah wa yakum, alhamdulillah kita sudah selesai. Tinggal itu kayak sejarah, apa sih, kayak kita orang Indonesia kadang nggak tahu sejarah-sejarah kerajaan-kerajaan kita gitu ya. Kalau diceritain kayak bingung, ini sama juga. Nah, kemudian habis itu besok insya Allah kita akan membahas tentang agama yang ada di Arab, jazirah Arab. Kapan tempatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nabi Muhammad mulainya dari mana ya? Nabi Muhammad SAW. Bosan kan kayak gitu? Ya, gimana lagi? Kita udah masuk. Ya Allah, masih tentang apa? Kondisi Arab jahiliyah pula. Masih banyak banget. Ada nggak sih kajian di ini pakai kitab ini? Terlalu tebel untuk dikaji. Mana Nabi Muhammad? Al-Maulid Arba'una. Oh ini. Ini mulainya. Ini mulai kelahiran Nabi SAW. Kita harus bersabar melalui 50 halaman ini. Masih tersisa berapa halaman sih? Saat kita kecilin dulu.
Masih tersisa berapa halaman ya Allah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 11 halaman. 11 halaman. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Berarti kelewatan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan. Masih tersisa 19 halaman. Delapan halaman. Nah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 halaman. Syekhwah. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.